Ada anak yang lebih payah daripada aku. Hei, dengar-dengar. Hari ini katanya ada murid pindahan baru loh. Semoga saja anak itu jago olahraga. Kalau aku sih berharap semoga dia orangnya pintar. Lebih asik kalau dia kuat, bisa menang melawan 5 orang. Hah? Hari ini kalian kedatangan teman baru di kelas ini. Namanya Tame. Bapak harap kalian berteman dengan baik ya. Salam kenal. Aku pulang. Kelihatannya kamu senang sekali. Hari ini ada murid pindahan baru yang masuk satu kelas denganku. Sudah begitu, ternyata anaknya tidak bisa melakukan apa-apa. Terus kenapa kamu senang begitu? Kalau aku kan kira-kira dari 10 ulangan setidaknya ada 2 nilai yang dapat 0. Kalau anak itu dari 10 ulangan ada 3 yang dapat 0. Dan larinya juga lebih lambat dari aku. Aku yakin dia tidak bisa main sepak bola juga. Ya, ini adalah hal yang sangat menakjubkan, bukan? Akhirnya ada juga anak yang lebih payah dari aku. Nobita, teman kamu datang. Itu dia datang. Tame, ayo silakan masuk. Maaf, mengganggu. Kami akan buat PR bersama. Ayo cepat selesaikan, lalu kita pergi bermain deh. Tapi aku tidak bisa cepat-cepat. Aku ini lamban. Lamban juga tidak apa-apa. Yang penting kamu belajar dengan benar. Aku selesai. Ayo, cocokkan jawabannya. Wah, aku masih belum. Kamu masih belum selesai juga. Kamu jangan begitu, Nobita. Setiap orang punya caranya sendiri-sendiri. Soalnya Tami mengerjakannya terlalu lamban sih. Oh, yang itu salah. Bagaimana sih kamu? Soal yang begini mudah saja masih salah juga. Iya kan, Doraemon? Belajarnya yang semangat ya, ibu bawakan kue. Ibu, ibu, lihat mana yang jawabannya benar. Yang itu. Nah, lihat kan jawabanku yang benar. Begitu ya. Ada soal yang kamu tidak bisa. Mana? Oh, yang ini ya. Kamu harus berusaha dan pikir sendiri dong. Cuma begini saja kok. Harus lebih berusaha lagi. Iya juga sih. Hey, Nobita. Aku bosan nih. Tapi PR-nya masih belum selesai kan? Tame, kita pergi main yuk. Tapi setengahnya saja aku belum selesai. Nanti malam bisa dilanjutkan lagi. Ayo kita pergi. Shizuka! Kita mau main apa? Apa ya? Bagaimana kalau main lomba lari? Apa? Lomba lari? Iya, kami berdua yang lari dan Shizuka yang jadi wasitnya. Siap ya? Mulai! Aku lebih hebat dari Tame, kan? Iya. Main yang lain, yuk. Kemudian aku lagi yang menang, loh. Bertanding apapun, tapi aku terus yang menang. Tapi Tame itu anak yang baik, loh. Walau begitu, dia tetap saja tersenyum. Buku pelajaran saja sampai tidak dibawa. Bagaimana kalian ini, ha? Sekarang berdiri di lorong sana. Wah, biasanya hanya aku sendiri nih. Tapi sekarang ada yang menemani. Mulai sekarang aku tidak kesepian. Karena sama-sama lupa bawa buku, kita jadi dihukum bersama. Kita cocok jadi sahabat, kan? Aku selalu berusaha untuk dapat nilai terbaik. Bukannya sengaja tidak bawa buku. Sudah ya. Mengalahkan aku saja tidak bisa, tapi bicaranya sombong. Hei, Nobita! Nobita! Kita kekurangan orang untuk main baseball. Habis taruh tas, langsung datang ya. Pertandingan kali ini penting sekali. Kalau sampai kamu tidak datang, awas ya. Maaf, tapi hari ini aku sedang tidak bisa main. Oh iya, ajak Tame saja untuk menggantikan aku. Tame? Si anak baru itu? Iya, benar. Apa boleh buat?
kita panggil dia saja. Boleh juga. Orangnya Mangga. Ih, benar-benar. Tame itu mau main permainan apapun juga. Tapi selalu di bagian terakhirnya bikin orang jadi tertawa. ada bagus ya? Video pengganti peran. Sekarang kita lihat dulu video kehidupan kamu belum lama ini. Oh, yang itu salah. Hah? Bagaimana sih kamu? Soal yang begini mudah saja masih salah juga. Itu waktu aku membantu dia membuat PR bersama kan, Doraemon? Sekarang kalau kita ganti di bagian ini. Loh, kok aku jadi Suneo? Tame berubah jadi aku? Benar, sekarang lihat video ini dan coba kamu rasakan perasaan Tame. Bagaimana kamu sih, Nobita? Masa soal yang begini mudah masih saja salah? Kalau bukan Tame, kamu juga sering mengalami hal ini kan? Menang, menang, aku menang, aku menang, aku menang. Maaf, tapi hari ini aku sedang tidak ingin bermain. Oh iya, ajak saja Nobita untuk menggantikan aku. Benar-benar, Nobita itu mau main permainan apapun, tapi di bagian akhirnya selalu bikin orang tertawa. Sudah cukup, aku tidak mau lihat lagi. Nobita! Sombong banget dia. Siap. Hebat, kamu benar-benar babak belur. Maaf, maaf. Aku salah. Dengar, Tame. Sekarang aku merasa benar-benar menjadi seorang teman. Ya, baguslah kalau begitu. Wah, hari ini Tame terlambat. Anak-anak, karena ayah Tame dipindah tugas ke luar kota, Tame akan pindah sekolah lagi. Dan Tame akan pindah hari ini juga. Wah, mendadak sekali. Iya. Tidak mungkin. Apa ya? Begitu ya. Jadi karena itu Tame pindah sekolah lagi. Tame, aku pasti sudah meninggalkan kenangan yang buruk untuk dia. Padahal sekarang ini rasanya aku sudah mulai mengerti bagaimana perasaannya. Tapi malah sekarang. Nobita. Nobita! Tame, untung saja ketemu di sini. Aku, maafkan aku ya Tame. Kenapa kamu minta maaf pada aku? Soalnya, padahal kita baru saja berteman, sayang sekali ya. Selama ini belum ada orang yang menganggap aku sebagai seorang teman seperti kamu. Kita pernah berolahraga dan belajar bersama.
Kamu juga melindungi aku sewaktu aku dikasari. Pokoknya aku tidak akan pernah lupa sama kamu. Aku juga tidak akan melupakanmu. Sampai ketemu. Iya.